Yo, what's up guys? Balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Dan di episode kali ini gua nggak main apa-apa, nggak kayak rusuh yang kemarin-kemarin ya guys. Tapi di sini gua mau menegaskan lagi untuk soal rules di Indo Live, teman-teman. Jadi gua tuh nggak sendirian guys, bukan gua aja tapi ada kawan gua juga ya. Bakal gua panggilin dulu guys namanya guys. Yaitu adalah nama si Luis. Siapa kenal Luis? Ayo kita sebut sambut dia dengan meriah guys. Nah ini nih. Weh. Wah gak kelihatan guys. Gak kelihatan pak. Sambil gua dong, sambil gua. Anjay ini orang ngalangin gua lagi. Oke, jadi gua sudah bersama si Luis ya. Ini di sebelah kanan gua Luis. Tapi nicknamenya berubah guys, namanya Fiorenzo Leone. Nah, kenapa dia nama itu? Penasaran? Makanya subscribe dulu channel gua, biar gua bisa tahu asal usul nama nama nickname gua ini guys, sama nicknamenya si Luis. Oke, Pak Luis, saya mau nanya nih Pak Luis, yeah. Hal apa aja yang gak boleh dilakuin di Indo Live ini? Banyak sih sebenarnya. Apa silakan Pak, ceritaan Pak. Banyak sih sebenarnya, ada misalnya abuse. Abuse itu bentar, abuse itu dari hal apa yang enggak boleh dilakuin? Kalau kena abuse. Kayak ini apa? Misalkan kakinya patah ya. Kakinya patah. Kita ngegunain animes untuk ini loncat, misalnya gini nih. Spasi gini itu bisa, cuman nggak boleh di sini. Oh gitu. Terus yang nomor dua apa yang nggak boleh ini yang rules nomor dua yang nggak boleh? Nggak boleh memanfaatkan duit. Book. Oh bak. Oke bak. Ya. Salah satunya Pak Luis. Salah satunya apa? Salah satunya, tadi dulu bentar. Ini banyak pean guys. Pak Luis ini banyak pean. Tenang aja. Jadi semuanya tuh dijawab semua guys. Hal apa yang nggak boleh dilakuin gitu? Bak itu kayak gimana ya? Salah satunya aja. Kayak di ASGH sih, kayak gini. Ayo coba ayo deh ke ASGH yuk. Oh, nggak usah dicontohin lah, nggak usah dimaksudnya. Oh iya. Nggak usah di ini, tinggal dijelasin aja. Susah dijelasin ya. Oh, susah ya. Ya pokoknya gitulah guys. Bug apa namanya tadi? Bug ini teleport dari bug. Oh, bug teleport guys. Ya, bug teleport. Itu nggak boleh digunain ya guys, nggak boleh dimanfaatin bug-nya. Terus yang ketiga apa Pak Luis? Yang ketiga nggak boleh ya, hal apa yang nggak boleh? Nggak boleh ngelanggar rules. Nggak boleh ngelanggar rules. Seperti apa kalau ngelanggar rules guys? Seperti apa nih maksudnya? Kayak apa hal yang melanggar rules tuh? Oh. Hal apa yang bisa ngelanggar rules tapi nggak boleh kita lakuin? Jadi kayak misalnya kita hadapan-hadapan dengan player lain. Tapi kita enggak tahu namanya. Oh. Tapi orang melihatnya dari nicknya gitu. Nah, itu salah satunya guys ya. MG namanya. Nah, itu MG, meta gaming guys. Meta gaming itu ya salah satunya enggak boleh nyebut nama orang gitu. Nama orang tuh lihat dari kita belum kenalan. Harus kenalan dulu nama kamu siapa, misalnya namanya Mika gitu, terus nama gua Juan. Nah nanti kita saling kenal gitu. Oh nama kamu ini ya Juan, sama si A gitu, sama si Mika. Nah kayak gitu nggak guys ceritanya. Nggak boleh langsung lihat dari nick. Nggak boleh sampai dari nick. Misalnya nih ada Niki Ramos gua sebut nih, terus di PM sampai dia kesel, sampai dia report. Ya, akhirnya ID Anda kena banned gitu. Nah, oke. Hal yang keempat, apa yang nggak boleh dilakuin di Indo Live?
Udah sih, kayaknya 3 aja. Oh, cuma 3 aja ya? Ya. Ada tambahan nggak, Pak Luis? Untuk permisa yang di rumah atau dimanapun mereka berada? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, ya. Oke, jadi gue mau cerita nih, guys. Kenapa nickname gue Hoan Henry? Kenapa nggak mau pakai Henry Gamers atau Henry Sunlight atau apapun lah itu nicknamenya ya guys. Kenapa gue pilih Hoan Henry? Oke, jadi gue mau cerita dulu guys. Sebenarnya kenapa nickname gue Hoan Henry ini? Karena gue itu mengenal sosok si Hoan Luis. Nah, semenjak Hoan Luis ini dia namanya Hoan, depannya Howard, ya Howard apa Hoan lah. Nah, itu jadi gue terinspirasi dari nickname dia guys. Makanya gue beri nama Hoan Henry. Nah, kalau kalian ketemu gue Hoan Henry, jangan didiamin aja guys. Langsung dikenalin. Ajak kenalan. Ya, ajak kenalan gitu. Kita harus mengenal seseorang gitu kan. Gak kenal, gak sayang ya guys. Nah, gue mau nanya nih sama si Luis. Kenapa memilih nickname ini guys? Mau memilih nickname ini Pak Luis? Kenapa ya, gak pakai Hoan yang Luis yang kemarin-kemarin itu? Gak apa-apa sih, pengen apa? Pengen jadi orang apa sih ya? Gak apa-apa sih, gak ada ininya, gak ada alasannya. Oh, gak ada. Cuman pengen aja mau nama ini aja. Oh. Terinspirasi dari mana nickname Fiorenzo Leone? Gak ada inspirasinya. Oh, gak ada dari inspirasi dari mana? Misalnya dari Nick Ramos gitu. Oh, Nick Ramos, gue ikutin juga Nick apa gitu, Nick Luis atau Nick apa gitu. Nah, kayak gue kan Hoan Luis. Gue ngikutin nama Hoannya doang gitu. Ngambil nama depannya, terus nama belakangnya gue ganti. Gitu. Gak ya. Ada sih, rumah. Cuman itu aja ya. Oke, okay, guys. Gue dari Hendry Gemas. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua. Dan gua berterima kasih atas Pak Luis sudah bersedia dan menempati waktunya untuk sekitar 5 menit ya. Dia menemani saya untuk hal-hal rules di Indolife, teman-teman. Jadi kalian jangan sok kenal, sok akrab ya, guys. Sok kenal, sok akrab Anda kena MG, guys. MG apa? Meta gaming. Kalau kalian belum baca rules ya, silakan klik link yang di deskripsi gua itu ada link pendaftaran. Nah, itu linknya nyambung ke Break Rules, teman-teman. Break Rules lagi di Rules Into Life, teman-teman. Kalian baca aja rules ya apa aja, hal apa yang enggak boleh dilakuin, kalian baca aja langsung di sana. Oke, teman-teman. Gua dari Henry Gamers pamit mundur dan jangan lupa kalian memenuhi aktivitas kalian sehari-hari. Terima kasih buat waktu kalian sejenak. Gua dari Henry Gamers, thanks for watching and happy gaming. Bye bye guys.